Oke, yang pertama slugshot. Biji besi yang dilontarkan atau pelet yang dilontarkan hanya berjumlah satu biji. Dan ukuran peletnya paling besar, ukuran pelet atau biji besinya paling besar dibandingkan dengan peluru shotgun lainnya. Dan kerusakan yang ditimbulkan sangat besar. Tetapi kemungkinan untuk meleset sangat besar karena dia hanya memiliki satu biji besi. Satu biji besi yang dilontarkan, jadi kemungkinan untuk meleset itu sangat besar. Oke, yang kedua, buckshot. Biji besi yang dilontarkan atau pelet yang dilontarkan berjumlah 9 biji dan ukuran pelet atau biji besinya berukuran medium. Sementara kerusakan yang ditimbulkan sedang atau medium dan kemungkinan untuk meleset juga sedang atau medium karena dia masih memiliki 9 biji besi untuk dilontarkan. Oke, yang ketiga, birdshot. Biji besi atau pelet yang dilontarkan paling banyak dibandingkan dengan peluru shotgun lainnya. Dan ukuran biji besi atau peletnya paling kecil dibandingkan peluru shotgun lainnya. Sementara untuk kerusakan yang ditimbulkan juga paling kecil dibandingkan peluru shotgun lainnya. Dan untuk kemungkinan meleset sangat jarang karena dia memiliki banyak biji besi atau pelet yang dilontarkan sangat banyak, jadi kemungkinan untuk meleset sangat jarang. Oke, yang ini slugshot. Peletnya cuma satu. Yang ini buckshot. Jumlah peletnya 9. Dan yang ini birdshot. Jumlah peletnya banyak. Slugshot, jarak tembakannya paling jauh dibandingkan dengan shotgun lainnya karena pelurunya satu, tembakannya keras. Yang ini buckshot. Seperti yang Anda lihat, semburannya banyak, peletnya banyak. Dan yang ini birdshot. Seperti yang bisa dilihat, peletnya atau butiran besinya paling banyak. Peluru shotgun lebih efisien digunakan pada saat tembakan jarak dekat karena firepower, daya dorong, atau kerusakan yang ditimbulkan lebih kuat jika dibandingkan dengan tembakan jarak jauh. Oke, thank you, bye-bye.